Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugi Rifat. Di kesempatan video ini saya akan berbagi kegiatan memasang kaca skylight bundar. Baik Mas Bro, kita mulai. Di sini untuk rangka ini sebenarnya rangka hanya untuk menutup nut silen aja ya sebenarnya, karena ini kan bulatan, ini diameternya 240. Ini nanti dipasang busa di atas balokan beton ini ya Mas Bro. Dan ini kacanya dibagi dua lembar seperti ini, dibikin setengah lingkaran seperti ini ya Mas Bro. Ini diameter lingkarannya ini 240 cm. Dan nanti itu holo yang kita pasang itu rencana mau kita masukin ke sedikit masuk, jadi rata dengan balok yang bundar ini ya. Ini Mas Bro, dibikin silang seperti ini ya. Ini ukuran holonya 1x4 in, jadi kurang lebih 10 cm kali 2,5 cm lah, kurang lebih ya Mas Bro, 10 cm lebih 4 in. Nah ini Mas Bro, jadi ini kita mal dulu ya, kita beri tanda di balokan ini. Oh, holo dipasang seperti ini di atas balokan, dan ini di setiap ujung itu kita kasih tanda ya. Ini di sini kita kasih tanda, kemudian nanti balok ini kita coak supaya holo bisa rata dengan balok beton. Balok beton yang bundar ini ya Mas Bro. Kedalamannya juga disesuaikan dengan ketebalan holo aluminium. Kemudian ini sudah kita beri tanda tadi ya, kita potong menggunakan mesin gerinda. Ini gerinda potong keramik. Untuk ketebalan kaca itu tadi kaca 12 mili kaca tempered ya Mas Bro. Ini pemasangan kita ada di daerah Otista Jakarta Timur. Ini untuk pembuatan atap masjid ya Mas Bro. Ini hampir di atas ruang sound masjid ya, yang beberapa waktu lalu kita juga sudah live streaming pemasangan jendela aluminium sama skylight yang ada di lantai 2. Kemudian ini ada di posisi lantai 3 di atap Mas Bro. Ini di balkon belakang lantai 3. Dan ini ya Mas Bro, ini sudah dicoak balok betonnya. Kita rapikan seperti ini supaya holo aluminium bisa masuk rata ke rata dengan balokan betonnya ya Mas Bro. Kita pahat seperti ini. Kita tes ini holo ukuran 2,5 cm kali 10 cm kurang lebih, ukuran 1x4 in holo aluminium ya. Baik Mas Bro, kemudian untuk holo sudah dipasang ya, udah rata dengan balok beton yang ada, balok beton yang bundar ini ya. Kemudian ini kita mau pasang busa EVA. Pertama kita kasih lem dulu di dua permukaan yang mau kita pasang, satu di posisi balok betonnya dan kemudian satu di posisi busa ati atau busa EVA-nya ya Mas Bro. Untuk busa ati ini ketebalan 1 cm, ini sudah dipasang semua juga yang ada di rangka aluminium ya Mas Bro. Ini seperti ini. Untuk ketebalan atau lebarnya kita ngikutin lebar balok betonnya ya, yang bundar ini ya Mas Bro. Ini seperti ini,
Jadi enggak utuh satu lingkaran ini, satu lembar busa Eva ya, tapi ini satu potong seperti itu. Nah, ini seperti ini ya, Mas Bro, disambung-sambung. Disesuaikan lebarnya dengan balok beton. Sebenarnya ini minta dibikin satu lingkaran, satu lembar kaca ini ya, diameter 240, tapi kan pabrik nggak bisa, pabrik nggak mau, dan juga untuk angkat ke posisi ini cukup lumayan susah ya, Mas Bro. Baik, Mas Bro, ini untuk pengangkatan pemasangan kaca skelet bundar. Untuk video ini juga saya sudah tayangin live di channel Sukirivet. Silahkan dicari pemasangan skelet bundar. Untuk di video ini kita perjelas ya dengan pemasangan, mulai dari pemasangan ini apa busa Eva, terus kemudian ukuran holo yang kita pakai, holo silang yang ada di tengah-tengah ini ya, Mas Bro. Sebenarnya itu fungsinya hanya untuk ini apa pengganjal atau supaya nut silen itu enggak terlalu terlihat dari bawah ya, Mas Bro. Jadi dibikin seolah-olah satu lembar, dibikin rangka seperti ini. Baik, kita sedang mempersiapkan dulu ganjalan kaca. Jadi nanti kaca ini kita angkat dulu ke atas seperti ini. Kita kasih ganjal di posisi atas ini, baru orang naik dan kemudian kita pasang di posisi bundaran baloknya. Ini seperti ini ya, Mas Bro. Cukup lumayan berat juga. Untuk ukuran kaca ini 12 mili kaca tempered. Bagi rekan-rekan yang ingin memasang kaca tempered di daerah Jabodetabek, silahkan bisa kontak saya di deskripsi channel Sukirivet atau DM di Instagram Suki Siswanto. Pembuatan pintu aluminium, jendela aluminium, pemasangan kaca pintu kamar mandi, terus kemudian pintu lipat aluminium, pintu frameless, bisa kontak saya di deskripsi channel Sukirivet. Insya Allah harga cukup baik. Baik, Mas Bro, ini kita lap dulu ya. Ini posisi di atas busa Eva kan tadi diinjak-injak, ada bekas telapak kaki. Jadi kita lap dulu. Ini kita lap seperti ini pakai kanebo agak basah sedikit. Oke, siap-siap kita mulai pemasangan kaca skelet bundar. Belum, Mas Bro, belum selesai kuli ngelapnya. Oke, ini kita mulai ya. Ini dua orang angkat dan saya di posisi menerima saat kaca ini dirubuhkan. Jadi saya posisi di sini ya. Ini posisi saya di sini. Ini kaca ditaruh di atas kurang lebih tengah-tengah rangka holo. Kemudian kaca dirubuhkan seperti ini. Oke, cukup mudah. Sudah terpasang ini satu lembar, Mas Bro. Gampang ya? Gampang, tapi proses angkat dari lantai dasar ke lantai atap ini cukup lumayan menyita waktu dan tenaga. Menguras waktu dan tenaga, yang jelas menguras tenaga banget ya, Mas Bro. Untuk pemasangan atau pengangkatan kaca, saya juga sudah tayangin live mengangkat kaca 12 mili. Silahkan dicari di channel Sukirivet kalau penasaran betapa beratnya, kan bisa terlihat dari tayangan videonya itu. Oke, Mas Bro, baik, ini posisi di lantai 2. Ini lantai 2 dan kaca sudah terpasang. Oke, ini Mas Bro, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rifat.